cepatnya ke sini. Oke, Pak, bisa disampaikan kejadiannya kapan, Pak, longsor di sini, Pak? Longsor sekitar hari Senin kemarin. Pas kebetulan pada waktu itu kan kita kejadian di Batu Mandi ada banjir yang hujan beberapa hari yang lewat itu ada sekitar hampir 12 jam kita hujan kan. Jadi banjir beberapa daerah dan di sini terjadi longsor. Saat ini Pak kondisinya sendiri seperti apa dulu? Cukup parah. Dan karena kita khawatirkan akan terus merembet ke jalan. Kami akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan apa aja yang harus dilakukan untuk menangani longsor di sini. Dan perlu melakukan penyelidikan-penyelidikan juga. Kita akan pasang garis atau pengaman, nanti kita beri tanda pengamanan supaya jangan sampai melintas di pinggiran sini. Pinggiran jalan sehingga longsor juga agak berkurang.